lainnya masih menghadapi pandemi COVID-19 pada tahun 2021 dan pemulihan ekonomi. Tapi tanpa kedisiplinan menerapkan protokol kesehatan, maka ekonomi akan sulit dipulihkan. Penegasan tersebut disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kepada seluruh gubernur dan bupati dan wali kota se-Indonesia usai menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman antara pemerintah tingkat provinsi dengan BPKP, perwakilan se-Indonesia dari Sasana Bakti Praja Kemendagri via konferensi video, Selasa 2 Desember 2020. Pria yang pernah menjabat sebagai Kapolri itu menjelaskan, tanpa kesadaran menerapkan protokol kesehatan secara disiplin, maka angka COVID-19 akan terus meningkat. Peningkatan angka COVID-19 akan menyebabkan pemerintah melakukan pembatasan-pembatasan. Hal ini, lanjut Tito, tentu akan berimbas pada terhambatnya program pemulihan ekonomi. Terkait dengan upaya pemulihan ekonomi, Mendagri mengungkapkan bahwa sesuai arahan Presiden Joko Widodo, per Januari 2021 anggaran daerah harus sudah dibelanjakan. Untuk itu, Mendagri mengajak BPKP agar lebih progresif dan aktif selama pendampingan dengan pemerintah daerah, sehingga upaya pemulihan ekonomi yang digaungkan oleh Presiden Joko Widodo dapat berjalan dengan baik. Mendagri menambahkan, untuk mensukseskan program-program pemulihan ekonomi, maka fungsi pengawasan BPKP sangat penting. Selain itu, pendampingan dari BPKP juga sangat dibutuhkan. Karena pandemi COVID-19, prosesi penandatanganan nota kesepahaman antara pemerintah tingkat provinsi se-Indonesia dilakukan serentak via konferensi video. Sementara itu, Mendagri dan Kepala BPKP Pusat Muhammad Yusuf Ateh menyaksikan penandatanganan serentak ini dari Sasana Bakti Praja. Usai menandatangani nota kesepahaman, Gubernur Aceh Nova Iriansyah bersama Kepala BPKP Perwakilan Aceh Indra Khairajaya dan Inspektur Aceh Zulkifli mendengarkan arahan Mendagri di ruang rapat Gubernur di Melego, Gubernur Aceh.